Oke, Jack. Mas Eka bukan? Iya. Mbak Ojek ya? Iya, betul. Emangnya Mas nggak lihat ya jaket orange saya ini? Oke, Jack. Nggak pantas, Mbak. Kenapa, Mas? Terlalu cantik. Jadi tukang ojek. Ah, basi. Ah. Yaudah, yuk. Langsung aja naik. Lah, emang kita kemana, Mbak? Lah, kok malah nanya sama saya? Kan situ yang order saya. Saya hilang konsentrasi, Mbak. Gara-gara Mbak. Mas nih, apa-apaan sih gombal? Udah deh, kalau masnya masih nggak jelas gini, saya cancel orderannya ya. Mbak, jangan, Mbak. Jangan dong, Mbak. Saya bingung, Mbak, harus mau kemana, Mbak. Soalnya tadi yang pesan aja gitu, mantan baru saya. Mantan baru? Iya, Mbak. Mantan baru. Saya habis diputusin, Mbak, sama mantan saya. Ya, kasihan. Oh ya, Mbak. Emang tadi saya di ordernya kemana, Mbak? Bentar ya, Mas. Saya cek dulu. Tanjung Priuk. Tuh kan. Emang saya disuruh pergi jauh sama pacar saya. Saya disuruh ngapain sih, Bu? Mas mau kan tolongin saya? Demi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya saya pergi. Mas jangan punya pikiran yang enggak dulu. Saya bukan cowok gampangan, Bu. Ih, sih, Mas. Saya mau minta tolong ambilin cincin. Hah? Di mana, Bu? Tuh, di kloset tadi nyemplung. Saya tukang ojek, Bu. Bukan tukang sedot WC. Ya udah, kalau enggak mau, saya komplain ke kantor OKJ biar Mas dimarahin sama bosnya. Ibu curang. Curang kenapa? Suka ngadu-ngadu. Ya udah, Mas tunggu sini. Ya udah nih, pakai. Biar bagaimanapun, aku harus menunjukkan tanggung jawabku. Oke, Mbak. Dengan Mas Galih? Iya. Iya. Mau langsung jalan sekarang, Mas? Besok, Mbak. Lah, kalau besok kenapa ordernya sekarang, Mas? Enggak. Saya cuma bercanda. Oh, jalan sekarang. Oh iya, Mbak. Tadi saya lupa pesan alamatnya kan salah. Seharusnya ke Pulau Gadung, bukan ke Mampang. Ke Pulau Gadung. Wah, lumayan jauh ya, Mas, jaraknya. Tenang aja. Nanti saya kasih tahu jalan tikusnya, ya? Oke. Siap, Mas. Kalau gitu sekarang Masnya pakai helm dulu ya, Mas. Gimana bisa makin, Mbak? Kan saya pegang parcel. Kan parcelnya bisa ditaruh dulu, Mas. Tolong pakein dong. Manja banget sih nih cowok. Baru kali ini gue nemuin penumpang model beginian. Jack, memang oke. Sama-sama, Bu. Kenapa, Mas? Enak ya? Mau saya ambilin parfum buat ngilangin baunya? Jangan parfum, Bu. Nanti dimarahin istri saya. Minyak angin aja. Tunggu sebentar ya, Mas. Mbak, capek nggak bawa motornya? Oh, enggak, Mas. Saya udah biasa kok, Mas. Kalau misalnya Mbak capek, nanti biar saya yang bawa. Oh, jangan-jangan, nggak apa-apa. Saya sendiri aja yang bawa. Kira-kira sekarang Seno di mana ya? Mbak ini tipe cewek yang hebat ya? Mau-maunya jadi driver Rocky Jack? Gua kok jadi kepikiran gini sih? Dulu, jadi saya mau Mbak jadi driver Rocky Jack. Cuma waktu itu saya larang. Mbak? Mbak? Halo?
Mana sih, Mbak? Katanya bisa bawa motornya. Maafin saya, Mas, ya. Aduh, jadi rusak begini deh parselnya. Ini mah udah nggak rusak lagi. Mbak, lihat aja pada jatuh semua tuh, Mbak. Bukan saya. Maafin ya, Mas. Sekali lagi, Mas. Gini aja deh. Saya minta ganti rugi aja deh, Mbak, sama Mbak. Maaf, Mas. Bukannya saya nggak mau ganti rugi, Mas. Tapi Mas ini pelanggan pertama saya, Mas. Udah, saya berhenti di sini aja. Mas nggak jadi saya anterin, Mas. Nanti Mas telat loh. Ini mah udah telat, Mbak. Maafin, Mas. Mas. Apalagi? Masnya. Nih, ambil sendiri nih. Helm. Nih helmnya. Mas, udah kali Mas sedihnya, gak usah dipikirin. Masih banyak kok perempuan. Tapi saya kan sudah mati, Mbak, sama dia. Ya, Mas, bukan jodoh kali, Mas. Lah kan kata orang kalau jodoh itu gak kemana, Mbak. Saya gak kemana-mana kok, Mbak. Saya cuma merantau doang luar kota. Ya, Mas, ngapain pakai merantau segala? Ya, buat nyari uang lah, Mbak, buat dengan dia. Emang, Mas, berapa lama merantaunya? Tahun? Hah? 2 tahun? Ya, itu mah lama, Mas. Dianya kelamaan kali nunggunya, makanya Mas ditinggalin. Nah, terus sekarang saya harus gimana, Mbak? Hah? Waduh. Kenapa saya lapar lagi, Mbak? Ya, masuk. Mbak Prima. Ya, Dek. Mbak, apa tadi ya? Oh, ini gue minta data semua driver yang pernah dikomplain sama customer soal safety riding. Lo printin ya. Tadi Andi udah lihat sih, Mbak. Tapi Andi lupa. Udah aja ambil dulu deh. Cepetan ya. Oh iya. Kalau boleh tahu emang buat apa ya, Mbak? Buruan. Skakmat. Geraknya dua sih. Udah, itu mah jurus terakhir. Lu mah udah sini gua coret pukul. Curang banget sih lu, Pang. Dikit aja nyoret nih, enggak cuma banyak. Ini kan. Udah puas lo. Susun. Ya, bos. Oh. Susun nih. Bang, ojek dong. Mat. Itu, lo angkat itu. Gua lagi nih. Padahal lu main TTS pinter juga kagak lo. Emang lu kemana, Pak? Cipinang. Elah, Cipinang lu jadi kagak tahu. Biar gua aja deh, kalau begitu. Bapak, Cipinangnya di sebelah mana? LP Cipinang. Lah, rumah lu, Bang. Aduh, motor saya kayaknya nggak cukup tuh bensinnya kalau buat kesana, Pak. Motor lu nggak ada bensin, Pak. Pakai motor gua. Shhh! SIM-nya juga mati. Bapak mending order Oke Jack, Pak. Ah, udahlah. Saya nggak jadi. Ngambek. Ya udah, alhamdulillah kalau gitu.